kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Widyata malam hari ini diwakili oleh Wakil Rektor 4 Universitas Widyata, Bapak Dr. Ahmad Ma'ruf, S.Pd.I., M.Pd.I., yang kami hormati Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Fungsional Statistisi Media, Bapak Henry Suryani Handoko, S.Sd., yang kami hormati Dekan Fakultas Agama Islam, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Budaya, Dekan Fakultas Psikologi, Dekan Fakultas Teknik, dan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Widyata Pasuruan, yang kami hormati tim kerjasama Universitas Widyata, yang kami hormati pula narasumber kuliah tamu pada pagi hari ini, serta moderator Ibu Asriha, Dr. Asriha, M.Ed., seluruh sivitas akademika Universitas Widyata yang berkenan hadir, Bapak Ibu Statistisi Muda dan Statistisi Pertama BPS Kabupaten Pasuruan, serta segenap peserta kegiatan kuliah tamu yang begitu kami banggakan. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara kuliah tamu dengan tema Ketenagakerjaan di Era Big Data, Memahami Data dan Realita di Lapangan, bertempat di Hall Mid Universitas Widyata pada pagi hari ini, Selasa 19 November 2024. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini atas rahmat dan berkenannya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Penyelenggaraan kuliah tahun ini merupakan bagian dari program kerjasama Badan Statistik BPS Kabupaten Pasuruan, Universitas Widyata, dan mengusung tema Ketenagakerjaan di Era Big Data, Memahami Data dan Realita di Lapangan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, agar acara dapat berlangsung dengan lancar serta memberi manfaat bagi seluruh peserta yang hadir, marilah bersama-sama kita awali acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Baik hadirin sekalian, kita menuju acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kami berintegritas, kami amanah, itulah janji kami pada
kurang begitu memahami pentingnya dan manfaatnya
data ini Pak, pada waktu riset tidak sampai harus ke kantor BPS sana, melalui data online itu sudah mewakili, dan ketika diajukan hibah atau program penelitian maupun pengabdian juga diterima, padahal datanya itu data online. Nah, maka dari itu mohon bermitra dengan DBS atau sama dengan DBS bisa ditingkatkan lagi dan juga dimaksimalkan, karena meskipun melalui Fakta Agama Islam, ternyata tidak hanya kepentingan FPAI saja, karena banyak sekali dari prodi yang lain atau fakultas yang lain juga sangat membutuhkan, juga penting sekali, karena data yang ada di DBS itu kan umum, yang mulai dari data yang ada unsur lembaga pendidikannya, juga ada industrinya, juga pertanian, ekonomi maupun yang lain. Makanya nanti dari masing-masing fakultas atau prodi bisa akses dari linknya atau webnya DBS yang sudah sinkron dengan perpustakaan. Ya, alhamdulillah sudah paling ya, maksimal ya, yang linknya dengan perpustakaan di data. Nah, nanti dari perenangan sesuai yang ditulis di banner ini, ketenaga kerjaan di era big data, memahami data dan realitas di lapangan, baik itu nanti untuk dosen maupun mahasiswa bisa mengikuti dengan maksimal, karena apalagi ini yang kebetulan masuk semester 7 atau 5 sangat dibutuhkan sekali terkait bagaimana akses data-data statistik melalui DBS Kabupaten Pasuruan. Mungkin itu nanti lebih jelasnya bisa dilanjutkan dari pihak DBS maupun kerjasama dari saya ketika ada kekurangan maupun kehilangan, saya mohon maaf yang sebesar kami. Allahumma rabbik la tamtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Ahmad Ma'ruf sebagai IMTDI yang telah berkenan memberikan sambutan pada kali ini. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Fungsional Statistisi Madya BPS Kabupaten Pasuruan. Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Henry Suryani Handoko SST, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan salam dan permohonan maaf dari pimpinan kami, Kepala BPS Kabupaten Pasuruan, Bapak Arief Joko Sutejo, yang semula beliau akan hadir langsung di sini, tetapi karena ada agenda penting yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga beliau tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak-Ibu sekalian, beliau mengutus saya untuk mewakili. Nah, izinkan saya pada kesempatan ini membacakan sambutan Kepala BPS Kabupaten Pasuruan. Yang terhormat Rektor Universitas Sudarta Pasuruan, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 4 Universitas Sudarta, yang saya hormati jajaran Dekan Universitas Sudarta, yang saya hormati Ketua Tim Kerjasama Universitas Sudarta serta dengan anggotanya, yang saya hormati para dosen Tim Pojok Statistik Universitas Sudarta serta seluruh mahasiswa Universitas Sudarta yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini
sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan yaitu kegiatan tamu yang bertajuk ketenagakerjaan di era big data, memahami data dan realitas di lapangan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sudata yang telah memberikan kesempatan kepada BPS Kabupaten Pasuruan untuk berbagi wawasan dan pengetahuan mengenai isu-isu yang sangat relevan di era transformasi digital saat ini. Tema ini sangat menarik dan penting karena secara langsung berkaitan dengan masa depan dunia kerja, baik bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan maupun institusi yang akan menciptakan kebijakan berbasis data. Dan pada kesempatan ini juga nanti akan dirangkai dengan penandatanganan MOU pojok statistik. Ya. Kegiatan ini juga di bawah naungan program pojok statistik kerjasama BPS Kabupaten Pasuruan dengan Universitas Yogyakarta. Dan pojok statistik ini seperti tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor merupakan sebuah media yang sangat bermanfaat, merupakan media literasi statistik bagi khususnya adik-adik mahasiswa ya. Dan di tahun 2024 ini salah satu agen statistik ya. Jadi kalau di modul statistik itu ada agen statistik ya, yang mendapat pembinaan langsung dari BPS Kabupaten Pasuruan meraih prestasi yang membanggakan, yaitu masuk dalam nominasi 10 besar penulis artikel atau karya ilmiah populer begitu ya Bu ya. Ya itu 10 besar nasional ya. Mungkin boleh aplaus dulu ya untuk prestasi kita. Ada hadir di sini enggak? Boleh tangan? Oh itu ya. Iya.
Dengan kegiatan seperti kedatangan ini, kita dapat membuka wawasan mengenai bagaimana dana dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memecahkan masalah yang nyata di lapangan. Selain itu, kerjasama antara universitas dan lembaga pemerintah seperti BPS sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara teori di kampus dan praktik di lapangan. Dengan sinergi ini, kita dapat memastikan bahwa lulusan tidak hanya siap secara akademis, tapi juga mampu menjawab kebutuhan pasar kerja. Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian, salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi di bidang ketenagakerjaan adalah kesenjangan keterampilan. Data menunjukkan bahwa banyak lulusan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang kebutuhan nyata di dunia kerja. Selain itu, dinamika pasar kerja yang berubah dengan cepat menuntut kita untuk terus beradaptasi. Profesi baru bermunculan, sementara beberapa profesi lama mulai tergantikan oleh teknologi. Dalam situasi ini, big data dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja masa depan dan memberikan gambaran tentang keterampilan apa saja yang perlu dikembangkan. Namun, pengelolaannya juga menghadapi tantangan, seperti kualitas data yang seringkali tidak konsisten, kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, dan minimnya sumber daya manusia yang terlatih di dalam analisis data. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri untuk mengatasi tantangan ini. Sebagai penyedia data resmi, BPS terus beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk menghasilkan data yang relevan dan berkualitas. Salah satu upaya BPS adalah melalui pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional atau SAKERNAS yang memberikan gambaran tentang kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Di tingkat lokal, termasuk di Kabupaten Pasuruan, data SAKERNAS dapat digunakan untuk merancang program-program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja. Namun, kami menyadari bahwa data yang dihasilkan hanya akan bermakna jika digunakan secara optimal. Oleh karena itu, BPS sangat mendukung kegiatan seperti ini untuk meningkatkan literasi data di kalangan mahasiswa, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan di masyarakat. Hadirin yang saya hormati, kegiatan hari ini bukan hanya sekedar diskusi, tetapi juga sebuah ajakan untuk bergerak bersama menghadapi tantangan yang besar di era big data. Mahasiswa yang hadir di sini adalah calon pemimpin masa depan yang akan menghadapi keputusan-keputusan penting dalam berbagai bidang. Saya berharap melalui acara ini, mahasiswa tidak hanya memahami pentingnya data dalam dunia kerja, tetapi juga memiliki keberanian untuk mengolah data tersebut menjadi informasi yang bermanfaat. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa data tidak hanya menjadi angka-angka di atas kertas, tetapi juga menjadi alat untuk menciptakan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Begitu, saya ingin mengajak kita semua untuk terus belajar dan berinovasi. Mari kita jadikan data sebagai sahabat di dalam mengambil keputusan dan sebagai panduan di dalam memahami dunia yang semakin kompleks ini. Akhir kata, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Terima kasih sekali lagi kepada Universitas Yudhata Pasuruan, para dosen, mahasiswa, dan seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk memastikan kegiatan ini berjalan lancar. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat besar bagi kita semua dan menjadi langkah awal dalam membangun masa depan yang lebih baik. Saya percaya bahwa dengan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, kita dapat menghadapi setiap tantangan dengan optimisme dan keyakinan. Demikian sambutan Kepala BPS Kabupaten Pasuruan yang saya bacakan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang disampaikan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Baik, Bapak.
Universitas Sudarta, kepada Bapak Henry Suryatina Dogo SST dan Bapak Dr. Ahmad Mahruf SPDI MPDI untuk dapat mengambil tempat. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita saksikan bersama prosesi penandatanganan perpanjangan MOU Pojok Statistik Universitas Sudarta BPS Kabupaten Pasuruan kepada Bapak Wakil Rektor 4 dan Bapak Statistisi Media BPS Kabupaten Pasuruan. Kami persilakan. Baik, mohon perkenannya untuk bisa mengangkat dokumen MOU dan memperlihatkan ke peserta. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Baik, kita menuju ke acara selanjutnya, yaitu penandatanganan perjanjian kerjasama PKS antara Universitas Sudarta dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan. Kami mohon kepada Bapak Wakil Rektor 4 dan Bapak Statistisi Media untuk tetap stay di tempat. Untuk acara penandatanganan PKS yang pertama, kami mengundang dengan hormat Ketua Tim Disrumpotik BPS Kabupaten Pasuruan, Ibu Dewi Mayasari, SSI ME, bersama dengan Dekan Fakultas Agama Islam, yang dalam hari ini diwakili oleh Dr. Sukanto, SAG, MEI. Kami persilakan untuk mengambil tempat. Mengambil tempat di sebelah Bapak Wakil Rektor dan Bapak Statistisi Media, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Gracias.
pada Dekan Fakultas Sosial Politik, Ibu Dr. Ani Obatulusko, S.Sos, M.A.B. Baik, mari kita beri tepuk tangan Bapak Ibu adik-adik. Baik, selanjutnya kami undang dengan hormat Dekan Fakultas Pertanian, Ibu Dr. Insinyur Ernawati MP, untuk dapat mengambil proses penandatanganan dokumen MK. Baik, Bapak dan Ibu, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Tentang persiapan, baik, kita berlanjut ke acara selanjutnya. Akan diserahkan oleh Universitas Yudhata kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan. Baik, Bapak dan Ibu, acara selanjutnya adalah penyerahan cedera mata yang akan disampaikan.
dilakukan oleh Universitas Widyata kepada BPS Kabupaten Pasuruan. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Wakil Rektor UPAT, Bapak Dr. Ahmad Ma'ruf, SPDI, MPDI untuk berkenan menyerahkan cedera mata kepada BPS Kabupaten Pasuruan. Baik, kita beri tepuk tangan bersama. Bapak untuk mohon stay di tempat karena kita akan lanjut ke dokumentasi. Untuk dokumentasi pertama, kami undang kembali Bapak Ibu Pimpinan Universitas Widyata. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Bapak Ibu Dekan, kami mohon untuk dapat maju. Silakan Bapak Ibu Dekan. Tolong mahasiswa yang foto, supaya semuanya. Oh, bersama dengan pegawai BPS. Oh, nggih. Didampingi oleh Bapak Wakil Rektor UPAT, Bapak Dr. Ahmad Ma'ruf, SPDI,
terus berkarya, terus tercapai kotanya. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Dipersilakan kembali ke tempat. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pembukaan kuliah tamu di pagi hari ini. Dan tiba kita memasuki sesi inti kuliah tamu yang nantinya akan dipandu sepenuhnya oleh Ibu Asika M.E. Dan sebelumnya kita akan ada terlebih dahulu, dan kami persilakan kepada Bapak Ibu Dekan dan Pimpinan Universitas Budata jika ingin meninggalkan ruangan untuk melanjutkan agenda. Selanjutnya kami persilakan untuk bergabung kembali nanti di sesi kuliah tamu jika berkenan. Untuk teman-teman peserta kuliah tamu, kami mohon untuk tetap berada di ruangan ini. Kita akan break sejenak dan kemudian mengikuti kuliah tamu dengan tema ketenagakerjaan di era big data, memahami data dan realita di lapangan oleh fungsional statistisi media BPS Kabupaten Pasuruan dan Ibu Lela Kalesana akan dimoderatori oleh Ibu Asika M.E. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.